ada. Jadi kita mau main lantai-lantai ada pop light. Lihat di atas ada lampunya tahu. Bagus ya. Nah, jadi aku lagi main Rubik-nya dulu, lihat guys. Rubik berapa? 3x3. Iya. Dan ada lagi nih Rubik yang ketiga, 3x3. Dan ada lagi yang gede. Rubik yang berapa? 4x4. Oke, enak ya main tenda-tendaan di sini. Enak. Dan bentuknya X ya guys. Oh, pop light. Kita. Kan sih. Kita tambahin sedikit. Nah, sini. Di atas juga ada, guys. Nih. Tuh. Bagus ya, guys. Nanti coba kalau acara luar. Coba buka. Hah? Buka. Halo. Iya. Ada bantal. Kita lihat tendanya. Kita spill. Dan ada lagi. Aku tuh bentuknya satu lagi. Bentuk ini guys. Apa? Bentuk apa itu? Bentuk abstrak. Persegi lima. Bentuknya abstrak. Jadi aku taruh dulu ya guys. Kamu menginap di situ. Kita masuk yuk. Kita masuk. Kita coba tidur di situ. Kayaknya seru. Oke. Wow. Ayo. Tok tok tok. Buka pintu dong. Oke. Buka. Aku mau ikut tidur. Enak di sini. Tidur di sini gak bakal kena nyamuk karena ada ini penghalang nyamuk dan gak gerak. Guys. Tuh. Ada bintang-bintangnya ya. Mana? Nih. Mana? Oh, iya. Dan kalau itu tutupannya bisa dikunci. Mana? Nih. Gimana cara kuncinya? Nih, gini. Caranya tuh kita tempel, tuh bisa lepas lagi deh, tuh udah ketempel. Gitu. Satu lagi bisa. Bisa. Nih. Tuh. Oh, kalau bukanya gimana? Gini. Terus itu. Yuk, cok, kita coba masuk yuk. Yuk. Ayo. Jadi ini tempatnya. Mana? Sabar, aku mau pasang dulu guys. Oh, ada lampunya. Lampunya pakai pop light. Itu. Keren sekali. Dan ada bantalnya lagi banyak. Dan ada buat kerubitnya, buat main. Copot pop lightnya. Pop lightnya dikasih lampu yang mati hidup, mati hidup dong. Mati hidup. Ya keren, pijit. Oke. Mau nih. Nah, biar kayak disco. Wow. Guys. Ini bisa disambung-sambung. Bisa. Keren sekali. Ini tandanya bentuknya apa ya? Bentuk bintang dan kayak api unggun. Api unggun. Api unggun. Coba masuk. Masuk. Oke. Wah, ini coba tadi. Ini banyak sekali Rubiknya. Ada 4 Rubiknya. 1, 2, 3, 4. Pop lightnya juga ada 4. Kan kemarin ada Rubik yang 2x2. Mana? Enggak tahu. Hilang ya? Iya. Jadi guys, ini katanya ada Rubik yang bentuknya apa ini? Abstrak ya? Pas itu. Ini susah banget guys nih. Terus juga ada Rubik yang bentuknya ini 3x3. Ini gini gampang. Ini juga 3x3 tapi bahannya beda nih.
ada Rubik yang 4x4. Putihnya udah mau jadi nih. Tapi kalau yang ini udah mau jadi nih. Lihat. Jadi ceritanya kita mau main Rubik di dalam tenda. Pakai pop light. Pop lightnya ada berapa? 4. Coba lihat itu. 1, 2, 3, 4. Warna apa? Warna orange. Ada orange, biru, merah, krem. Krem. Kalau orange bahasa Inggrisnya apa? Krem. Orange bahasa Inggrisnya? Orange. Kalau merah? Red. Kalau biru? Blue. Kalau krem? Krem juga. Krem. Gitu keren banget ya. Coba kalau dicopot gimana? Kalau copot gini. Lihat. Mana? Tinggal nyopot gampang sekali. Kalau pasang? Kalau pasang gini. Coba copot semua. Copot semua dulu. Nanti pasang lagi. Ini digantung sana. Pasang. Terus ini pasang. Pasang dengan merah. Sekarang kita tinggal main Rubik. Main Ayo. Rubik berapa yang mau dimainin? Tiga kali tiga. Nah ini kan satu lagi putihnya. Kita cari, nah ini dia. Coba pop lightnya jangan yang di mati hidup. Yang biasa-biasa aja. Iya oke. Yang biar nyala. Nanti kan nah, gitu. Yang lain juga. Ya jangan yang kedap-kedip. Satu lagi. Sabar. Aku udah capek guys. Capek? Kenapa capek? Terus satu lagi. Oh. Nah udah guys. Oke, nanti tinggal main Rubik. Nah main Rubiknya tuh gini. Coba. Satu lagi gimana? Bisa gak? Main Rubik. Kayaknya harus pakai aplikasi. Oke benar guys. Ya. Aplikasi. Coba yang 4x4 mainin. Lah, kebalik guys. Kebalik. Kebalik. Kan bisa mainnya. Tahu deh. Bisa mainnya. Nah ini ketemu nih putih. Nah. Nih. Terus kita memasukkan putihnya. Nah kan di satu lagi guys. Berhasil deh. Nah belum tapi bohong. Tuh. Ini bohong. Ya berhasil. Oke, tutup di sini dulu. Perjumpaan kita. Dadah. 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 Tutup. Dadah guys.